Bismillah, insyaAllah kita mula dulu. Bismillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'duh. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan sebab berada depan komputer masing-masing pagi ini. Pagi ini 13 hari bulan 9, 13 September. Kita 13 September, kita nak mulakan pagi ini dengan sedikit tadabbur Quran. Hari ini adalah hari Isnin, minggu pertama, hari pertama untuk minggu bekerja di sebahagian negeri. InsyaAllah kita mulakan minggu kita ni dengan Monday Blues. Kita mulakan dengan tadabbur Quran, InsyaAllah. Baik tuan-tuan, hari ini kita nak tadabbur daripada ayat mana? InsyaAllah kita akan tadabbur daripada surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, surah ke-21 dalam Quran. Kita semak ayat 21 dan ayat 22, InsyaAllah, InsyaAllah. Baik, jom kita recall sekejap. Tema yang kita telah membincang lalu adalah tema Tauhid. Kemudian sekarang kita sedang membincangkan tema syirik. Tema syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Somehow syirik dengan tauhid ini mesti dibincangkan serentak kerana ia saling kait mengait antara satu sama lain. Apa telah kita bincang dan setuju sebelum ini? Pertama, kita setuju bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah, Allah dan Allah semata-mata. Allah adalah Tuhan yang tunggal, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Allah tidak ada pasangan, sekaligus Allah tidak ada anak. Allah tidak upgrade sesiapa sebagai anak Allah. Allah tak mengambil sesiapa sebagai anak Allah. Yang mana Allah tidak subkan sebahagian daripada tugas-tugas untuk menguruskan alam ini kepada mana-mana entiti yang lain. Saya ulang, Allah tidak ada subkan, pindahkan mana-mana bahagian tugas menguruskan alam ini kepada selain Allah, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan. Sebelum ini, lebih tepat lagi hari Jumaat lepas, kita ada bercakap satu isu, iaitu kalau ada lebih daripada satu sembahan. Kalaulah benar dalam dunia ini ada lebih daripada satu sembahan, seperti yang didakwa oleh sebahagian orang, ada dua isu yang akan berlaku. Dua isu ini kita ringkaskan kepada alam tidak harmoni. Alam tidak harmoni kerana setiap Tuhan-Tuhan, setiap dewa-dewa, setiap sembahan-sembahan itu akan pergi membawa hanya conquer makhluk-makhluk ciptaan sahaja, ciptaannya sahaja, tidak akan berinteraksi dengan makhluk yang lain dan tidak akan berinteraksi dengan Tuhan yang lain. Dan juga yang kedua kita ringkaskan adalah apabila setiap sembahan itu akan cuba untuk kalahkan sembahan yang lain untuk berada di atas, untuk menjadi ala ta'ala. Justru itu kita lihat perkara-perkara itu tidak berlaku. Ini menunjukkan bahawa alam ini kekal harmoni, sekaligus menunjukkan bahawa tidak ada sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini daripada surah Al-Anbiya, apa kita nak bincang? Kita nak bincang lanjut sedikit tentang isu sembahan yang saling memusnahkan itu. Sembahan yang saling cuba nak jadi ala ke atas sembahan yang lain. Bahagian itu kita nak bincang lanjut sedikit. Tuan-tuan, gambar ini, kalau tuan-tuan tengok, dua gambar ini saya pernah tunjuk pada hari Jumaat yang lalu. Okey? Jumaat yang lalu saya tunjuk dua gambar ini dan saya berkongsi sedikit kisah di sebalik gambar ini. Dalam Greek, dalam Greek methodology, mereka ada satu hikayat bagaimana dewa Zeus yang mereka sembah pernah bergaduh dengan dewa Hades, adik-beradik yang mereka sembah ini. Tujuannya adalah untuk menjadi ala ke atas satu sama lain. Hades dan Zeus bergaduh untuk menjadi lebih atas, lebih tinggi daripada satu sama lain. Kemudian sama juga dalam Greek mythology, dewa Horus pernah bergaduh dengan dewa Seth untuk menjadi ala ke atas satu sama lain. Isu soalan yang saya perlu timbulkan untuk tuan-tuan bincang sekejap sekarang, tuan. Di mana Zeus sekarang? Cuba tuan-tuan fikir sekejap. Di mana Zeus sekarang? Di mana Hades sekarang? Di mana Horus sekarang? Di manakah Seth sekarang? Dan di manakah dewa-dewa dan juga kononnya Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan yang dulunya disembah secara melampau di tempat-tempat tertentu, di mana mereka sekarang? Tuan-tuan, jawapannya, mereka dulu pun tak ada, sekarang pun tak ada. Sebab mereka ni cumalah dewa yang direka-reka. Tapi soalan yang patut tuan-tuan tanya, where are they right now? Terutama sekali kalau lah ada satu ataupun dua orang yang masih menyembah Zeus, Hades, Horus dan Seth,
Patutnya mereka bertanya, where are they right now? Di mana mereka hari? Di mana mereka hari ini? Maka tuan-tuan, kita nak bincang daripada surah Al-Anbiya, apa komentar Allah dan apa kaitan dengan soalan saya tanya tadi. Allah Subhanahu wa taala bertanya, amittakhuzu alihatan minal ardi hum yunshirun? Bukankah mereka orang musyrikin yang menyembah lebih daripada satu sembahan, satu Tuhan? Amittakhuzu alihatan minal ardi hum yunshirun? Bukankah mereka telah ambil sembahan-sembahan daripada bumi, daripada bumi ni untuk mereka sendiri bangkit kan? Yang mana tuan-tuan, kebanyakan sembahan-sembahan selain Allah yang disembah di atas muka bumi ni, manusia mengambil sembahan itu daripada entiti bumi. Ini maksudnya tuan-tuan. Mereka ambil batu diukir menjadi berhala yang disembah, which is itu adalah mereka membangkitkan sembahan itu daripada bumi. Kemudian sebahagian mereka ambil pokok, mengukir pokok jadikan sembahan, itu juga entiti bumi. Mereka mengambil, sebahagian yang mengambil binatang, sebahagian yang menyembah pokok yang masih hidup, menyembah busuk dan juga pelbagai lagi. Itulah apa yang Allah maksudkan, amittakhuzu alihatan minal ardi hum yunshirun? Bukankah orang-orang itu musyrikin telah mengambil sembahan-sembahan minal ard, daripada bumi ini, hum yunshirun? Yang mana sembahan-sembahan itu mereka sendiri bangkit kan, mereka sendiri buat, mereka sendiri pahat. Dan yang penting sekali tuan-tuan, terkadang musyrikin menyembah sesuatu yang dikaitkan dengan entiti langit. Contohnya, kalau kita tengah bercakap tentang dewa Ra, Greek kuno, Mesir kuno, dewa Ra, kononnya dewa matahari, kononnya dewa matahari, itu entiti langit. Tapi tuan-tuan, siapakah yang menjadikan Ra itu dewa matahari? Dan siapakah yang menjadikan matahari itu sebagai dewa, Tuhan? Jawapannya masih lagi kalian. Hum yunshirun, kalian juga yang bangkitkan ketuhanan dewa Ra itu. Bukan Ra claim sendiri, kalian yang memberi sifat-sifat ketuhanan kepada dewa Ra. Kalian yang memberi sifat-sifat ketuhanan kepada dewa Horus, dewa Ses, dewa Zeus, dewa Hades dan juga banyak dewa-dewa lain, termasuklah dewa-dewa yang masih disembah hari ini. Ganesh, Shiva, Gautama, kalian yang memberi nilai-nilai dan sifat-sifat ketuhanan kepada mereka itu. Satu. Kemudian Allah sambung, komentar Allah seterusnya, law kana fihima alihatun ilallah. Jikalau benarlah fihima, dalam dunia ini, dalam bumi ini, kalau benarlah dalam bumi ini, kana fihima alihatun illallah, ada dua sembahan, tak perlu banyak, dua. Kalaulah benar dalam bumi ini ada alihatun, ada dua sembahan, illallah, selain daripada Allah, ada sembahan-sembahan yang ramai selain daripada Allah, la, confirm, pastilah, nescaya, la fasadata, nescaya kedua-dua pihak itu telah pun rosak binasa. Tuan-tuan, ini perkataan yang besar daripada Quran. Quran kata, Allah beritahu kita, kalau betullah ada dua sembahan, kalau betul, kalau betul ada dua sembahan di satu tempat, nescaya kedua-dua sembahan ini, dua-dua dah rosak, dua-dua dah binasa, dua-dua dah musnah. Tadi saya tanya, di mana Zeus sekarang? Di mana Hades sekarang? Di mana Horus sekarang? Di manakah Seth sekarang? Kalaulah nak juga beri jawapan, jawapannya, kalau betullah mereka pernah menjadi dewa, kalau betullah mereka pernah bersaing satu sama sendiri sebab kedua-duanya nak jadi ala ke atas satu sama lain, jawapannya kedua-dua telah musnah. Ayat lebih teruknya, kedua-dua telah mati. Tuan-tuan, perkataan mati itu tak sesuai dikaitkan dengan dewa, dikaitkan dengan Tuhan. Tapi nak buat macam mana, golongan yang menyembah berhala ini dalam metodologi mereka, memang Tuhan boleh mati, which is satu benda yang agak blasphemy, buat perkataan kufur kalau kita sebut kepada Allah Ta'ala. Sekarang Allah sebut, kalau betul ada dua sembahan, dua-dua dah mati lah. Kalau betul ada dua sembahan yang saling duduk bergaduh, dua-dua dah musnah lah pun. Justru tuan-tuan, bagi tahu simple, simple argument, engkau beritahu dewa A bergaduh dengan dewa B, engkau beritahu, bukan kami beritahu. Dekat kelas agama kalian, kalian beritahu kata Tuhan A telah pun bergaduh dengan Tuhan B. Tuhan A guna panah dia, Tuhan B guna lembing dia, Tuhan A buka mata ketiga dia, Tuhan B balas balik dengan tamparan agung dia. Kalian yang beritahu cerita itu kepada kami, kalian ajar anak-anak tuan-tuan dengan cerita-cerita demikian tentang dewa itu bergaduh dengan dewa ini. Soalannya,
Di antara Dewa A dengan Dewa B, Dewa mana yang lebih kuat? Tuan-tuan, soalan itu musyrikin sukar untuk beri jawapan kerana A pun Dewa yang mereka hormat, B pun Dewa yang mereka hormat. Kalau mereka kata A lebih kuat, sekaligus mereka menidakkan kehebatan Tuhan B. Kalau mereka mengatakan Dewa B lebih hebat, sekaligus mereka merendahkan Dewa A. Ini menyebabkan musyrikin kadang-kadang mereka tak ambil bahagian pun yang mana lebih kuat daripada satu sama lain. Kadang-kadang mereka menyejukkan hati dengan berkata dua-dua Tuhan tu sama hebat. Kadang-kadang yang ni menang, kadang-kadang yang tu menang, kadang-kadang yang ni menang, kadang-kadang yang tu menang. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan study orang-orang menyembah berhala tentang dewa saling bergaduh sama sendiri ini, memang ada mereka beritahu kadang-kadang dewa ini menang, kadang-kadang dewa tu menang. Pertandingan di antara mereka selalunya dikatakan seri. Mereka sebut seri itu sebab nak menyejukkan hati bahawa mereka tak melebihkan mana-mana dewa. Saya nak beritahu kat sini bahawa Allah komen, kalau benarlah ada dua sembahan yang saling bergaduh ini, dua-dua dah mustah dah. Dua-dua dah mati dah pun. Dua-dua dah binasa dah pun. Maka sekarang saya tanya tuan-tuan, apakah perkataan itu, perkataan tadi itu telah menyebabkan apa berlaku kepada kita? Tuan-tuan, kalau Tuhan pun telah musnah, maka tak perlulah kita nak melampau-lampau untuk masih memuja Tuhan-Tuhan itu. Seperti mana hari ini Zeus, Hades, Hermes, Zeus tidak lagi dipuja-puja kerana mereka dah musnah dah pun. Nilai ketuhanan mereka tu tidak ada dah pun, kalaulah suatu masa dahulu pernah ada. Dan tuan-tuan, dengar tak perkataan saya tadi? Kalau pernah jadi Tuhan, kalau pernah jadi Dewa, kalau pernah ada. Saya sebut macam tu tadi kan? Lihat bagaimana ayat ini berakhir. Fasubhanallah, Maha Suci Allah, Rabbul Arsy Amma Yasifun, Tuhan yang memiliki arasy daripada apa yang mereka sifatkan itu. Ketahuilah Allah mengatakan Maha Suci, menunjukkan bahawa statement saya tadi, Allah menyucikan dirinya daripada terlibat dengan apa yang saya sebut tadi. Tadi saya sebut apa? Kalau ada dua sembahan, dua-dua sembahan dah mati. Maha Suci Allah daripada dikatakan sedemikian. Allah tak terlibat dengan mati tersebut. Tadi saya sebut apa? Tadi saya kata kalaulah pernah ada sembahan yang lain, Maha Suci Allah, tidak pernah ada sembahan yang lain itu. Sebab itulah Allah menyucikan dirinya daripada ayat yang sebelum. Kerana sejak dahulu sampai sekarang memang tidak pernah ada sembahan yang kalau ada sembahan lain. Jawapannya memang tak pernah ada. Memang tidak pernah ada sembahan yang benar wujud yang lain. Allah pernah bergaduh dengan mana-mana Tuhan lalu Allah menang ke? Jawapannya tidak pernah. Sebab apa? Sebab tak pernah ada Tuhan yang lain untuk bergaduh dengan Allah Ta'ala. Dan yang penting tuan-tuan, tadi dan juga hari Jumaat lepas telah kita bincang bahawa kalau ada lebih daripada satu sembahan, mereka akan saling bersaing untuk jadi yang ala, yang paling atas. Tuan-tuan, Tuhan yang paling atas, saya nak guna perkataan yang mudah, Tuhan yang paling atas ni ada apa berbanding Tuhan yang lain? Jawapannya mereka ada singgah sana. Mereka ada arasy. Mereka ada arasy. Maka siapakah Tuhan yang ada arasy? Fasubhanallah Rabbil arsyi amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhan yang memiliki arasy, Tuhan yang memiliki singgah sana ketuhanan, Tuhan yang memiliki singgah sana penyembahan Allah Subhanahu wa taala daripada segala yang mereka sifatkan itu. Tuan-tuan, apabila Tuhan juga binasa, maka dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan juga mati, binasa, berdarah, sakit, maka dia bukan Tuhan, tak layak untuk disembah sebagai Tuhan. Sebab itu, apabila kita bercakap, membaca, mendengar tentang dewa-dewa yang lalu disembah oleh musyrikin ataupun dewa-dewa yang sekarang disembah oleh musyrikin, saat mereka bercerita bahawa dewa mereka berdarah, dewa mereka batuk, dewa mereka sakit, dewa mereka tidur, dewa mereka demam, dewa mereka rehat, dewa mereka akan kembali dan bunyi-bunyi seperti itu, ketahuilah anda itulah pengetahuan kalian tentang dewa kalian. Tahulah kami kata kita tak left out, kita tak tertinggal apa-apa, kerana itu bukan tu, itu bukan Tuhan. Tuan-tuan, tuan-tuan kenal Ta? Tuan-tuan kenal tak dewa Ta? Dewa Loki. Kenal? Tuan-tuan, Ta dan Loki tu bukan sekadar cerita dalam movie, cerita Marvel. Bukan. Dulu dalam dunia ini, di Sweden, memang ada orang, ini kita panggil Norse methodology, dewa-dewa suku Norse di Sweden. Mereka memang menyembah Thor, menyembah
menyembah Thor, menyembah Loki. Ayah Thor nama apa lah? Menyembah mamat tu lah. Ayah Thor tu memang mereka menyembah in real life. Cuma Marvel guna nama-nama tu sebagai watak-wataknya sahaja. Saya suka highlight satu perkara tentang Marvel ni, tuan-tuan. Dulu setelah diperkenalkan Thor, memang digunakan perkataan dewa untuk Thor itu. Seterusnya, tuan-tuan, kita lihat bagaimana sekarang ada movie Eternal akan keluar. Eternal, Marvel punya movie Eternal. Saya bukan nak promote movie, saya nak highlight jalan cerita movie tersebut. Siap, kenapa Eternal tak pernah kacau urusan manusia sebelum ini? Jawapan dalam trailer adalah kerana kami diarahkan demikian. Diarahkan oleh siapa? Diarahkan oleh Celestial. Celestial ni adalah Tuhan yang paling awal, Tuhan pencipta. Ada 5678 Celestial. Saya nak tunjukkan tentang bagaimana kalau apabila ada 5678 Celestial, apa berlaku kemudian? Dalam cerita Marvel itu sendiri pun setiap dewa itu bergaduh dengan satu sama lain. Saya nak menunjukkan bahawa di sini adalah lihatlah bagaimana apabila dewa boleh sakit, boleh gaduh dan apa pelbagai lagi, akhirnya orang buat movie buat lawak sahaja terhadap perkara itu. Tuan-tuan, dewa yang sakit, mati dan segala benda ini adalah lemah hingga orang boleh buat movie sahaja memperlekehkan Tuhan yang sedemikian rupa. Maha suci Allah daripada diperlekehkan sedemikian rupa. Maha suci Allah daripada diperlekehkan, diperendahkan sedemikian rupa dalam movie-movie. Mujurlah dia tak guna perkataan Allah. Kalau dia guna perkataan Allah, saya rasa kena bakar lah Marvel tu. Wallahu alam. Tuan-tuan, komen di bawah sembahan yang saling memusnahkan. Kalau ada dua sembahan, kalau ada dua sembahan, dua-dua telah musnah. Komen di bawah, kalau ada dua sembahan, dua dewa, dewa Tuhan, dua-dua dah musnah dah pun. Dua-dua dah mati dah pun. Wallahu alam. Tuan-tuan ada sesuatu? Ada soalan? Mana ada soalan? Mana boleh tanya soalan, tuan-tuan? Silap. Okey, tuan-tuan, saya nak ingatkan tuan-tuan, siapa-siapa yang boleh ikuti Telegram Usrah Aljibra, boleh buka Telegram, search Usrah Aljibra. Ataupun lebih mudah, tuan-tuan buka di komen. Dekat komen tu saya ada pinkan channel Usrah Aljibra, klik dan join sahaja sebab banyak update yang kita akan buat di channel-channel tersebut. Baik tuan-tuan, tuan-tuan dapat sesuatu hari ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ni, komen di bawah. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ni. Share video ni. Tulis, saya dapat sesuatu hari ni. Moga-moga pagi tuan-tuan lebih baik. InsyaAllah, join Telegram Usrah Aljibra. Assalamualaikum. Pagi. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Aljibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.
Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Aljibra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.